what's up school fans welcome back to time out and it's only a one-point lead here but that's just rudy Gobert in an impossible situation so he can't f and guard you huh sorry he can't f and guard you who said that <laughs> you said that Iya, nah, saya se Oh, speak Slovenian. Yo, what up time with gang? Luka, stop it man. Just stop it man. Kita semua bisa baca bibir lu. Apa yang lu bilang ke Rudy Gobert setelah tadi lu hit that game winning 3 point shot. Tapi emang Luka Magic sih benar betul bener gak ada obat sih hari ini. Satu field goal doang men. Satu field goal doang di quarter 4. Tapi adalah field goal terpenting di game tadi itu untuk bisa membawa Dallas Mavericks unggul 2-0 di Western Conference Finals over Minnesota Timberwolves. Jadi makanya itu kenapa gue langsung pakai guys jersinya. Oh ketar ketir nggak nih fans Dallas gue pakai jersinya. Luka ada onces di timeout hari dan buat nanti ngeliput SM juga nih sekalian. And at this point do we even care about Jalen Brown scoring 40 points kemarin ini? Setelah hari ini luka nembak kayak gitu kita udah lupa men. Kalau Celtics yang menang lalu ya Jalen 40 poin. Kasian ya sih Mas Jalen itu ya Tapi Caitlin Clark hari ini juga showed up For Indiana Fever Mereka akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertamanya in this WNBA season setelah 6 game dan Caitlin Clark tadi juga hit a big three point shot in the fourth quarter for the Fever. Itu adalah topik untuk kelas timeout hari ini dan gue baru aja tadi upload vlog terbaru dari debutnya Ronaldo Garcia bersama Satria Muda tadi malam ini. Uh, yes, make sure guys, make sure untuk support dan juga kasih komen seperti gue bilang kayaknya Ronaldo lah yang akan jadi juru selamat untuk Satria Muda season ini. Dan nanti malam, wuh, Reynaldo semoga jaga-jagaan nih sama Devon Van Ushrum. I think that's gonna be fun. SM lawan Rans, kita akan berangkat liput lagi. Dan kita juga akan lihat sih, ada pemain baru ya, namanya Kenny. Kenny, kalau namanya Kenny Van de Berg untuk Rans Simba Bogor. So yeah, thank you so much guys yang sudah nonton Time Out hari ini. Really appreciate you for spending your Saturday with me. And once again, jangan lupa guys, untuk nonton secara full, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And now, let's have some fun and start our class. Kita akan mulai dengan berita Caitlin Clark terlebih dahulu di mana akhirnya dia bisa membawa Indiana Fever menang untuk pertama kalinya. Fever menang 78-73 atas Los Angeles Sparks uh, setelah CC hits two big three point shot down the stretch tadi itu yang satu malah sisa 40 detik to seal the win untuk Indiana Fever. Sisi was struggling though. The whole game dia nembak 3 point kok nggak ada masuk sampai dua terakhir itu uh, finish with 11 points dan juga 10 rebounds. Uh, Cameron Brink juga asik ya kemarin abis di interview sama Paul George juga di podcastnya uh, dia juga hampir double double 15 points dan juga 9 rebounds. Tapi women's sportsman in America ini lagi meroket banget banget sih guys ini kemarin penghalahan di Seattle udah pecah rekor penonton sekarang ini di Los Angeles pecah lagi rekornya untuk LA Sparks di mana tadi yang datang adalah 19.103 orang untuk menonton Sparks melawan Fever termasuk O.J. OG tukang prank. ini sebelum ada tukang sebelum ada prank-prankan di YouTube, ini udah ngeprank duluan guys. Aston Kutcher. Gila siapa sih dulu yang zaman SMA atau kuliah nggak nonton Punk on MTV? Nggak mungkin banget lah. Gila gua aja tiap hari kali coba untuk nonton punk ini karena bener, -bener seru sih dulu sih tapi setelah itu ada Clay Thompson ada The Whole Gill Bird Arena Show members datang juga lalu The of Rosen Jason Sudeikis Eh, uh, ya gokil man everybody mau showed up man untuk melihat sisi sih menurut gue sih untuk melihat Caitlin Clark um, tapi gue gak tau ya kenapa di Amerika sekarang itu topiknya lagi rame banget sih katanya banyak yang hate CC man gara-gara Fever naik charter flight kayaknya ya langsung pada hating dan juga mungkin karena Fever dapat banyak banget privilege sih uh, dan juga attention sekarang ini tapi CC walaupun rookie emang pun star powernya segede itu sih kita tahu he was like a legend man in college basketball with Iowa so it's only right that she's still you know bringing that attention bringing all the fans to the stadium jadi Stop hating on her, meh. Kemarin juga si Angel Rich, gue gak tau sih. Dia kayak nyindir-nyindir tipis-tipis gitu kemarin. Abis menang, ya, ngalahin New York Liberty. Jadi... Ya, nggak jelas sih Angel sih tapi mungkin ya drama-drama kayak gini sih yang bisa bikin ratings naik dan juga orang makin tune in sih. So we, all, we don't know. <laughs> dan kalau kita akan pindah ke NBA, kelihatannya jalannya Boston Celtics menuju NBA Finals akan semakin mudah saja ini guys. Tumben-tumbennya main Celtics showed up di game kedua untuk membantai ini Pacers 126-110. The Celtics Two wins away from going to the NBA Finals. Tapi memang dari game kedua, big newsnya adalah Tariq Halliburton mengalami cedera di kuartal ketiga setelah hamstringnya kayak ketarik lagi uh, Januari lalu. Halley sempat mengalami cedera yang sama dan dia harus uh, absen selama 10 pertandingan. Dan untuk game ketiga sekarang ini status dia masih questionable. Gue sih yakin kayaknya nggak akan main sih. Kayaknya akan terlalu bahaya untuk dia main. Mungkin kok comeback mungkin di game keempat. Tapi ya ini kenapa tadi gue bilang kalau jalannya Celtics akan semakin mulus saja ke NBA Finals. There is no way, no way the Pacers can come back in the series without uh, without Halim. gue udah gitu gue juga nggak tahu kenapa pelatihnya Ricala ini lagi suka ngelawak sih. Lagi suka ngelawak banget dari game pertama. Uh, main nyerahnya cepet banget man, di kuarter 4. Kalau nggak salah tuh siakam aja udah diganti dari 9 menitan men. 9 menit tadi lu bisa dapat kayak a few stops, lalu lu bisa dapat a few basket, lu bisa make a run. Apalagi Siakam oh main lagi jago banget, men. Siakam tuh main lagi 28 poin, 13 dari 17 nembaknya. Dia pasti keluarin asli kayak orang bingung banget kayak Hah? <laughs> dia kayak, ini udah nyerah nih Udah nyerah beneran Malster nah juga gak dimainin Di akhir-akhir kayak dari pertengahan Ataupun juga lebih dari pertengahan kuartal 4 kemarin tuh sih Jadi gue bingung men Asli gue bingung sama strateginya Rick Carlisle ini Apakah dia mau nyimpen? Apakah dia mau nyimpen buat main di home game mereka? Ini patut ditunggu sih karena sejauh ini Pacers emang belum kalah sih di home courtnya mereka selama NBA playoff. Mereka rekornya masih 6-0. Maybe, maybe mereka Ricardo mikir oh pemain gue ntar akan menang nih. Jadi harus disimpan dulu energinya biar nanti bisa fit off the home crowd juga. Siapa tahu bisa kasih satu kemenangan lah di seri ini. Tapi nggak tahu kenapa setelah blundernya Pacers di game satu main itu gue dapat vibes kayak Cleveland waktu kalah dari Golden State Warriors di NBA Finals 2015 sih waktu JR yang kayak blunder banget tuh bolanya <laughs> dioper ngaco banget gitu di keluar lagi bukannya di lay up gitu kan jadi gue ngerasa kayaknya sih Indiana Pacers akan di sweep sih di series ini. Itu adalah feeling gue. Tapi. Eh. malah love of Jalen Brown. ini ngamuk. do Gila. Dia langsung tie. His playoff. Career high. Dengan 40 poin. Kemarin ini. Dia kayak ngamuk. Gara-gara. Gak masuk ke. All NBA selection. Kayak si snap. Walaupun habis game. Bilang. Oh iya. Gue gak mikirin itu sih. Karena kan kita. Udah tinggal 2 game lagi. Masuk NBA Finals Bohong lu Jalen. Bokis. Bokis. Gue yakin. Pasti mikirin lah. Bokis gila. pada dia gak pikirin tapi um, ya kemarin penting banget untuk Jalen juga bisa have a hot start menurut gue um, dia nggak salah main di bawah pertama tuh 24 poin uh, karena main Jason Tatum kembali main slow start again untuk Jason Tatum uh, but Celtics main ini Jalen had a nice fast break di mana Drew drop it off uh, on the break for him for a layup lalu juga Jalen tuh kayak seneng banget di kuarter keempat dijaga sama Doc McDermott Man, ini tahun 2024, man. Rick Carl, are you serious? You still playing Doc McDermott in 2024? Nih, juga kenapa gue bingung? Kayaknya strategi baru juga dimainin Doc McDermott nih untuk si Rick Carl. Sih. Tapi, bingung, bingung gue. Um, tapi Jason Tatum kan setelah slow start, setelah di kembali di jinx di Discord, setelah gue bilang, wah Jason Tatum oh, cuma 6 poin, pas gue nonton masih tuh, wah Jalen, apa Jason cuma 6 poin nih. Ya, <laughs> itu, Habis gue ngetik gitu di Discord, biasa. Langsung 4 poin berturut-turut, doi. Dan ada yang N1 juga. Habis N1 dia flexing, yeah. Gak, ya. Gaya, bener sama si Jason. Tapi, ada uh, yang akhirnya selesai dengan 23 poin. And of course, one more highlight adalah Derek White. Ngedang di depannya Pascal Sia kembali. Yeah, man. Maybe ini adalah jalan termudah untuk Celtics balik lagi ke NBA Finals. Dan ya, udah heli cedera. Coach Carly juga nggak jelas, meh, nggak jelas asli ya. Yeah? Em, sekarang kita pindah ke the game of the day. Luka Magic is ruthless. Oh my god, <laughs> Dallas Mavericks ambil dua game pertama di Western Conference Finals setelah hari ini menang 109-108 dari Minnesota Timberwolves. Dallas comeback dari ketinggalan 18 poin di kuarter kedua dan juga mereka tuh masih down sekitar 16 poin di pertengahan kuarter 3 And then they made, they made a huge run though ini in 6 uh, in menit akhir kuarter 3 untuk bisa ngejar tapi eh hey, Luka Doncic pastinya ngasih hadiah natal ini untuk Shaquille O'Neal dan juga Draymond Green karena he hits that game winning three pointer in front of the defensive play of the year, Rudy Gobert Luka agak Rudy in an island man, and then dia ajakin joget dikit lah Rudy and then after dikasih step uh, dikasih step back three, ya yeah, man, Luka just a cold blooded killer. itu field goalnya satu satunya man, like I said in the quarter di quarter empat terakhir itu, dan dia he proceeds to say go home B kepada semua fansnya Minnesota Timberwolves, man he's fire up bro. Luka kayaknya udah benar-benar mood serius banget dan juga mood pengen menang sih, jadi ini kenapa dia udah jadi profesional sejak umur 14 tahun ya. And then probably could be the next goat and the next face of the NBA. Um, ya yeah, setelah itu mana ya, sampai mana kita oke. Okay. Jamal Crawford, man. gila Jamal Crawford gokil sih. Dia tebak, dia prediksi apa yang akan dilakukan sama Luka sih. In real time tadi itu, dia bilang bahwa Luka kan 3 uh, three point step back. Man. Yeah. <laughs> gokil sih. Jamal Crawford sih knows what, what he's talking about. No? Tapi um, ya yeah, setelah itu juga... Luka langsung trystalk Rudy Gobert setelah dia bisa knockdown dan three point shot tadi seperti di video awal uh, tapi kita harus kasih kredit sih kepada Jason Kidd menurut gue uh, untuk bisa pastiin bahwa uh, Rudy Gobert itu gak akan dapat help uh, dan juga Luka gak di double team gue juga bingung sih kenapa sih Minnesota gak mau double team Luka sih dan menurut gue Jaden McDaniels itu agak lemah ataupun agak cepat menyerah untuk bisa fight over the screen menurut gue. Tapi emang ada trik-trik khusus tuh kayaknya dari cara si dari Lively ngasih screen. Lo uh, lu bisa lihat sendiri tadi pas si Luka dapat screennya apa dapat switchnya mukanya Jaden udah kayak oh my god Luka gonna kill us bro <laughs> udah kayak gitu tadi mukanya. But the closest help tapi kalau adalah mengkosel adalah si Anthony Edwards sedangkan n Ben nggak mungkin dia ninggalin si Kyrie kosong sih karena Kyrie was on fire too. Apalagi di kuarter keempat tadi itu ya. Tapi uh, Jason Kidd man probably the best head coach in this series right now sekarang ini dia halnya orang -orang juga menang semua challenge nya dia. Jadi fansnya Dallas ini gue yakin udah pada mulai percaya nih dan juga udah mulai menjadi fansnya Jason Kidd sekarang ini. Enggak, ya nggak Radit, ya nggak Kelly, ya nggak Cops tiga itu di grup Discord pasti sekarang fans nomor satu Jason Kidd sih sekarang ini gue yakin tapi um, ya Jason Kidd juga tadi kalau gue lihat juga dia managing minutesnya Luka, managing minutesnya Kyrie juga oke okay banget sih itu kenapa ya Luka bisa triple double 32 points, 13 assist, 10 rebound plus that one game uh, one game winning three point shot and Kyrie tadi juga bantu Mav comeback apalagi di quarter 4 dia nyetak 13 dari 20 poinnya di quarter keempat uh, termasuk tadi yang terakhir itu corner three point eh, untuk bisa bikin gamenya beda dua di satu menit terakhir and Kyrie has been balling bro dia tuh leader yang luar biasa sih lo kalau lihat video-videonya dia Dallas juga dia kalau lagi latihan tuh biar aktif banget untuk kasih tahu pemain-pemain mudanya Dallas. Jadi idaman lah, duo idaman lah ini probably the best backcourt right now. The best backcourt in the NBA without a doubt I think right now. Um, dan gue kebayang sih fans Lakers sih. Aduh Kyrie harusnya ke Lakers tahun ini. Lo kebayang gak sih kalau Kyrie, AD, dan LeBron. Wah. Mungkin Lakers yang juara tahun ini ya. Tapi itu imajinasi kita aja ya guys ya. Dan Daniel Gafford probably had his best game in the playoff as well. Tadi quarter 3 dia lumayan banget tuh dapet poin-poinnya. Ada satu yang layupnya. <laughs> layup-nya. udah unbalanced tapi masih bisa masuk. Uh, dia selesai dengan 16 poin, 5, rebound, dan juga 5 blocks. 5 block shots. Tapi... Dari Lively loh. siapa sih di sini nggak jadi fans saya dari Lively selama playoff ini? Gila, mainnya orang nggak turun-turun main permainannya, rukil. 20 tahun masih, and menurut gue, he is the third best. The third best player in the playoff of the Dallas Mavericks. Dia hari ini pun juga 6 dari 6 nembaknya. 14 poin, uh, 9 rebound. Um, tadi dari sekali menurut gue, ngasih momentum ke Dallas itu pas dia dive to the floor lalu dia steal bolanya dioper oper ke depan dan Kyrie three point shot I think that was a huge play for Dallas dan terakhir juga Kyrie dong asik banget Kyrie crossover crossover euro step alley bolanya hampir lepas tuh tapi alley kepada dari Clive Lee for the dunk that was probably got one of the best plays in this game um, Reed man Nash Reed cannot win with this cats and ants tapi emang kelihatan banget ya kalau Minnesota itu nggak tenang permainannya dan juga kayaknya the pressure man the pressure of the Western Conference Finals sudah mulai get to the see menurut gue tapi ya Anthony Edwards tadi bisa lu bisa lihat di 12 detik terakhir malah turnover dia muter-muter dia bingung mau ngapain dia oper bolanya ke Nasri yang udah gerak akhirnya bolanya out of jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang lu bisa lihat itu gara-gara experience saya sih karena mereka belum pernah bermain di Western Conference Finals and itu kenapa bisa happen um, um, and di tiga game terakhir sih sebenarnya, itu dia nembaknya hancur banget tapi di dua game Western Conference Finals dia juga masih jadi mas-mas Cipotle <laughs> jadi mas-mas Cipotle sekarang ini and he is very invincible menurut gue uh, walaupun masih 21 poin tapi nembaknya nah, 5 dari 17 killer killer mentalitinya and tuh, udah hilang men. Hilang di uh, series kali ini kayak cute aja gitu mainnya menurut gue dan gue juga kayak belum lihat dia ngomong ataupun juga trash talk sama sekali sih malah kayak tadi yang trash talk ke Henderson kayak trash talk ke Luka itu juga salah banget sih menurut gue and cat where's the cat man let the cat out please karena cat hari ini juga 15 poin 4 dari 16 nembaknya Uh, ah yeah, ya men, Nasrid kasihan sih, Nasrid harus gendong ini, oh, dua bintang ini, uh, dua bintangnya nggak ada yang show sure sama sekali, tapi tadi Nasrid 7 dari 9 3 poinnya for 23 points, Mike Conley juga not bad, Mike Conley itu juga 18 poin hari ini, but untuk Minnesota bisa menang, ataupun juga bisa come back in the series, ya yeah, next game kayaknya Adman harus 30, Cat harus 30 sih karena Nasri I think he'll be there. He'll be there. He will show up man in Dallas sih. And NBA ini I don't know man. I think they need to take a look at that challenge rules, bro. Tadi ada yang nanyain juga di comment section kenapa yang terakhir itu nggak bisa di kenapa nggak di call foulnya Kyrie malah di foul bola out untuk Dallas kan waktu jadi yang kejadian jadi McDaniels 47 detik itu itu sangat merugikan sangat merugikan Minnesota menurut gue tapi ya kalau review ataupun challenge lo itu cuma bisa merubah outnya bola siapa. Tapi lo nggak bisa merubah bola out jadi foul. That cannot happen. Itu emang di rules yang agak aneh menurut gue. Dan juga merugikan sih. Jadi, I don't know man. NBA kedepannya gimana untuk review ini. Karena LeBron juga ada protes kemarin-kemarin ini -kemarin tentang review. Um, Ya yeah, itu sayang banget sih menurut gue sih. Tapi emang tadi sebenarnya bolanya itu out. Gara-gara Kyrie mukul tangannya Jaden McDaniel Dan itu harusnya bola Minnesota. But like I said, peraturannya memang udah ada peraturannya. Untuk review. Hanya bisa ngasih tahu outnya bola siapa. Siapa yang nyentuh bolanya terakhir. Tapi bukan untuk bilang bahwa Kyrie ngefell ataupun juga merubah dari out of jadi fall call, uh, fall call itu nggak bisa sama sekali. Jadi saya ngomong tapi ya yeah, mem penasaran sih di game ketiga bagaimana nanti akan responnya Minnesota karena kalau 3-0 <laughs> It's done, it is done. Masa dua-duanya conference final sweep nih? Gila sih kalau conference final dua-duanya sweep sih ancur sih. Gue sih masih berharap, gue masih berharap ya ini kayak di seri sebelumnya, home team nggak bisa menang. Jadi ntar gue harapannya adalah Minnesota bisa ambil dua game. Tidak, that's gonna be fun. That's be really, really fun. Tapi itu adalah kelas banget hari ini sekarang kita akan pindah ke prediksi, ya besok gue pegang Boston lah, I think without Hallie Boston harusnya bisa menang jauh sih walaupun, walaupun, walaupun memang ngeri sih sama fansnya Pacers sih, karena fansnya Pacers very loud uh, mereka juga sangat antusias banget untuk antisipasi game ketiga but, I think Boston got it lah, I think Ah, gue pengen bikin bilang Pacers tapi nggak ada heli itu loh. Gue pengen banget bilang hey, Pacers tapi udah Boston nih, Boston best, Boston best, Boston. <laughs> Good luck everyone and once again guys, thank you so much yang sudah tune in ke kelas timeout weekend ini. Thank you so much for spending my, uh, your time with me. Uh, jangan lupa juga gue ada video interview sama Derek sih untuk ngomongin tentang perpindahannya dia ke Long Beach State and of course juga membahas tentang dia menolak miliaran rupiah dari bilik. Oh, uh, that was a tough decision, but sekarang level of respect gue kepada Derek beda sih. Makin tinggi sih. So, yeah. Itu aja sih untuk video hari ini. Thank you so much guys for watching. Uh, have a great weekend. Enjoy your weekend. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. I see you guys again very soon. Peace out everybody.